Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi asanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa rizukna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Ta'limul Muta'allim halaman 6. Masih pasal yang pertama tentang mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlih. Membahas tentang hakikat ilmu, hakikat fikih dan kelebihan ilmu. Cuma dalam pembahasan musannif duluan menjelaskan tentang kelebihan ilmu, di mana di awal kemarin beliau membawakan pertama kali hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Sekarang lanjutannya. Wa innama syarufal ilmu. Syarufa fa'ula. Kalau syarufa kita jadikan fi'il, kita jadikan mubtada juga boleh. Jadi masdar. Wa innama syarufal ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa. Hanya saja mulialah oleh ilmu likaunihi, karena keadaannya ilmu itu wasilatan, perantara untuk takwa. Wa innama hanya saja syarufal ilmu mulialah oleh ilmu likaunihi, karena keadaannya ilmu itu wasilah, perantara, jalan menuju takwa. Kauni keadaan, atau biasa artinya gimana? Karena adalah. Karena yakuno kaun biasa mengartikannya gimana? Adalah. Likaunihi karena adanya, karena adalah ilmu juga boleh. Kauni. Masdar dari kana, karena adalah ilmu itu wasilatan, perantara untuk takwa. Dah. Takwa, apa arti takwa? Seperti biasa kan dalam kita akhlak. Takwa itu secara umum melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan kan perlu kepada ilmu. Harus tahu dulu mana perintah, mana larangan. Kalau enggak tahu gimana mau dilakukan, mau gimana mau dihindarkan kan? Makanya kata beliau, ilmu jadi mulia karena ilmu menjadi perantara untuk takwa. Kita baru bisa takwa harus punya ilmu tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Nah, itu. Jadi takwa banyak artinya. Ada arti takwa kamalut tawaki amma yadurhu fil akhirah. Sempurna menjaga diri dari apapun yang membahayakan kita di akhirat. Hal-hal yang bisa berefek buruk di akhirat kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Atau bisa juga makna takwa meninggalkan apa saja yang Allah haramkan, kita lakukan apa yang Allah fardukan. Takwa juga. Ya. Jadi, untuk tahu itu perlu kepada ilmu. Makanya ilmu itu perantara untuk takwa. Terus kalau ilmu perantara takwa, kenapa ilmu jadi mulia? Karena semua kebaikan Allah janjikan hanya untuk orang yang takwa. Semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semua Allah janjikan untuk orang takwa. Untuk takwa harus punya ilmu. Nah, makanya ilmu jadi mulia. Pengen masuk surga harus takwa. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang yang takwa. Pengen berdapat akibat baik, wal akibatu lil muttaqin. Akibat baik untuk orang takwa. Semua nanti ilmu Allah janjikan untuk orang takwa. Rizki yang tak terduga-duga Allah janjikan untuk orang yang takwa. Mayyattaqillah yaj'al lahu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, Allah berikan rezeki lewat jalan yang dia tidak menduganya. Solusi dari segala permasalahan Allah janjikan untuk orang yang takwa. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Semua kebaikan dalam Quran berkaitan dengan takwa. Ulang lagi dikit. Nah, itu ada yang jadi khatib di sini. Entah kan kadang-kadang kan? Ntar katanya wajib jadi khatib di masjid. Nah, itu tentang takwa. Masyaallah. Ya.
Engkau. Lari dia kita. Oke. Hanya saja mulialah oleh ilmu likaunihi, karena adalah ilmu itu wasilatan, perantara untuk takwa. Takwa yang bagaimana? Alladzi. Alladzi saya mausul mabni ala sukun pada mahal dalam hal jar naik kepada takwa. Takwa yang yustahaku bihil karamatu indallahi ta'ala wasa'adatul abadiyatu. Takwa yang yustahaku, yang jadi berhak dengannya takwa akan kemuliaan indallah. Di yustahaku majhul, di dalam beliau menjelaskan majhul. Sebenarnya kalau enggak ada penjelasan yastahiku juga boleh. Takwa alladzi yastahiku, yang berhak ianya seseorang dengannya takwa. Al karamata, akan kemuliaan indallah di sisi Allah. Kita baca sesuai aturan di sini. Takwa yang yustahaku, yang jadi mustahak, yang diberhak dengannya takwa. Al karamatu, akan kemuliaan indallahi di sisi Allah taala. Indallahi taala. Wa sa'adatul abadiyah, dan berhak dengannya takwa akan kebahagiaan yang abadi. Nah itu. Ilmu mulia karena dia bisa membawa kita kepada takwa. Takwa yang dengan sebab takwa orang jadi mulia di sisi Allah. Ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan harta, bukan pangkat, bukan kegantengan, bukan aset, bukan segala macam. Firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, kan? Yang paling mulia, yang paling takwa, walaupun sukunya, bangsanya, apapun enggak lihat, latar belakangnya enggak lihat. Yang paling bisa melaksanakan perintah Allah, yang paling bisa terhindar dari larangan Allah, itulah yang paling mulia. Punya kedudukan istimewa. Dialah yang akan dapat kebahagiaan yang abadi, yakni surga. Sa'adatul abadiyah surga. Nah itu. Udah selesai kan? Kemudian baru kama qila, sebagaimana dikatakan orang. Ini udah mulai syair nih. Kama qila, sebagaimana dikatakan orang, li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdillah. Kama sebagaimana ma qila, yang dikatakan orang, li Muhammad ibn al-Hasan, bagi Muhammad bin Hasan bin Abdillah. Ada orang mengatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdillah. Kenapa beliau membawakan syair ini? Ini berkaitan dengan ilmu. Semacam dalil yang menunjukkan bahwa ilmu itu istimewa. Dalilnya ini nih. Ya, Muhammad bin Hasan bin Abdillah. Dikatakan orang kepadanya. Siapa Muhammad bin Hasan? Nah ini kan ada nih. Muhammad bin Hasan bin Abdillah bin Taus bin Hurmus bin Nausharawan. Nah jadi saudara Abi Hanifah. Saudara Abu Hanifah An-Nu'man, imam mazhab yang pertama. Ini Muhammad Hasan nih. Jadi beliau itu muridnya Abi Yusuf. Abi Yusuf itu temannya, sahabatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah punya sahabat namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf punya murid namanya Muhammad bin Hasan ini. Muhammad bin Hasan ini sekalian juga saudaranya Abi Hanifah. Apa kata orang? Ini bagus banget nih dihafal nih. Enggak usah dihafal dah, kebanyakan hafalan, diingat aja. Soalnya Rahabiyah juga harus dihafal kan? Matan ilmu waris. Ta'alam, ya, ta'alam. Apa kalimat ta'alam? Fi'il amar. Ta'alam, belajarlah kamu. Kenapa harus belajar? Ya, fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena bahwa sungguhnya ilmu itu hiasan. Ta'allam, belajarlah kamu, fa innal ilma, karena sungguhnya ilmu itu zainun, hiasan li ahlihi, bagi ahlinya ilmu. Nah. Alhamdulillah. Udah parah nih. Ta'allam, belajarlah kamu. Fa innal ilma, karena sungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, hiasan bagi ahlinya ilmu. Hiasan terbaik itu ilmu. Ilmu itu hiasan. Tahu hiasan kan? Perhiasan.
biasanya perhiasan itu cincin, kalung, gelang, kan itu ada ausnya, ya. Ya, ada ausnya, emas sekalipun ada masa kadaluarsanya. Kalau ilmu yang jadi hiasan enggak aus-aus, ya. Yang enggak paham nanya apa? Apa yang enggak tahu? Arti naon? Yang mana? Ta'alam, belajarlah. Fa'innal ilma zainun li ahli. Fa'inna, karena sesungguhnya ilmu itu zainun, hiasan, perhiasan. Li ahlihi, bagi ahlinya ilmu. Bentar, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alam, belajarlah kamu. Fa'innal ilma, karena sungguhnya ilmu, zainun li ahlihi, hiasan bagi ahlinya ilmu. Wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Fadlun kita antah kepada zainun, karena sesungguhnya ilmu itu fadlun, keutamaan. Wa unwanun, tanda. Likullil mahamidi, bagi setiap mahamid yang terpuji. Belajarlah kamu, fa'innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu hiasan li ahli, bagi orang yang berilmu. Wa fadlun, dan kelebihan. Wa unwanun, dan tanda. Likulil mahamidi, bagi setiap perkara terpuji, bagi setiap yang terpuji. Jadi ilmu itu karunia Allah, tanda bagi setiap perkara terpuji, perkara yang diterima oleh Allah. Apapun yang kita lakukan baru dikabulkan Allah, harus berdasarkan ilmu. Wakun mustafidan, jadilah kamu. Kun, pelama dari kana. Kun, jadilah kamu itu mustafidan, yang mencari faedah, mencari tambahan faedah. Mustafid, mencari tambahan faedah. Kullayawmen, jadilah kamu itu, panjang artinya, jadilah kamu itu mustafidan, yang mencari faedah. Kullayawmen, pada setiap hari. Ziyadatan, akan tambahan. Maf'ul mustafid, maf'ul dari isim fa'il. Jadilah kamu itu mustafidan, yang mencari faedah. Kullayawmin, pada setiap hari. Ziyadatan, akan tambahan. Minal ilmi, dari ilmu. Ya, sampai sini dulu titik. Ini beliau menganjurkan kita, hendaklah setiap hari ada ilmu baru yang bertambah.
biar kita nggak termasuk orang yang merugi. Orang ada tiga, kalau hari ini sama dengan kemarin masih merugi. Hari ini lebih parah dari kemarin, lebih buruk kah? Itu bukan merugi lagi. Apa namanya, bangkrut? Apa? Orang yang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Ya minimal sama lah. Kemarin rajin masuk kelas, hari ini rajin masuk kelas kah? Kalau kemarin gak tidur di kelas, hari ini tidur, nah itu merugi. Masya Allah. Nah, jadi kalau kemarin tidur, hari ini jangan tidur. Nah itu berarti lebih baik kah? Nah ini. Kun mustafidan kullayawmin. Jadilah kamu itu yang mendapatkan faedah setiap hari lebih. Liadatan akan lebih. Minal ilmi. Tapi intinya ada ilmu tambahan. Kemarin kita enggak tahu maf'ul mutlak. Ya kan? Misal, kemarinnya lagi. Kemarin sore kita sudah tahu maf'ul mutlak. Kemarin kita enggak tahu tentang idgham mumtani. Tadi pagi kita sudah tahu tentang idgham mumtani, idgham jawaz, idgham wajib kah? Nambah, jangan dilupain lagi. Kalau dilupain lagi besok merugi lagi. Nah. Dah. Wasbah fi buhuril fawaid. Berenanglah kamu. Wasbah, berenanglah kamu. Fi buhuri. Baharun baharani buhur. Apa arti baharun? Laut. Arti buhur, laut-laut. Wasbah. Berenanglah kamu fi buhur. Dalam laut-laut. Al-ulumi. Laut-laut. Fawaid. Dalam laut-laut faedah. Nah, nanti kalau udah belajar nih paham nih. Ini udah duluan nih. Asalnya begini. Berenanglah kamu dalam faedah-faedah. Yang faedah itu luasnya seperti laut. Atau berenanglah kamu dalam ilmu juga boleh. Yang ilmu itu luasnya seperti lautan. Ilmu itu enggak ada batasnya, banyak banget. Nabi tahu segalanya. Nabi tamu, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengetahui ilmul awalin, ilmu orang dahulu, wa ilmul akhirin, ilmu orang terakhir. Tapi Nabi masih Rabbi zidni ilman, guys. Allah memerintahkan Nabi kul, katakan olehmu ya Muhammad, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan aku ilmu. Apalagi kita yang bagaikan satu tetes dari lautan, dari ilmu Nabi. Setetes aja enggak ada. Makanya setiap hari berenanglah kamu dalam ilmu-ilmu yang luasnya seperti samudra. Belajar terus malahnya. Jangan pernah berhenti belajar. Begitu kita berhenti belajar, disitulah kita kelihatan bodoh. Tapi selama kita masih belajar, walaupun kita kelas bawah, nah kita enggak bakal bodoh. Orang yang berhenti belajar itu orang yang bodoh. Ya, makanya semua belajar, santri belajar, guru belajar kan. Semuanya enggak ada guru sebenarnya, santri semua. Semuanya santri. Ma ada santri junior, ada santri senior. Ya kan? Ya. Semua anak onta kan, kata Nabi semua anak onta. Walaupun ontanya udah tua, tetap anak onta. Karena dia punya maknya kan. Nah itu. Begitu juga santri. Semua santri. Dah. Itu i'rab gampang itu. Itu syair harus di'rab juga. Kun fi'il amar. Fa'ilnya mustatir dagrinya anta, mustafidan khobarnya, ya. Kullu dharaf. Mudah kullu yawmin mudhaf ilaih. Ziyadatan maf'ul mustafidan. Ya itu. Wasbah fi'il amar lagi, wasbah anta, berenanglah kamu fi buhuril fawaid, dalam lautan-lautan faedah. Tafakkah fi'il amar. Tafakkah belajar fikahlah kamu. Tafakkah belajar fikahlah kamu. Kenapa harus belajar fikah? Fa innal fikha afdalu qaidi. Fa innal fikha, karena sesungguhnya fikih itu afdalu qaidin, sebaik-baik pembimbing. Qaid itu penuntun, pembimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia. Belajar fikah olehmu. Fa'innal fikha, karena sesungguhnya fikah itu atau fikih afdalu ka'iden, sebaik-baik penuntun, pembimbing, ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa, dan kepada taqwa. Kita tahu cara sholat kan melalui fikih kan? Tahu cara puasa melalui belajar fikih, tahu haji fikih, kadar zakat kan? Itunya pentingnya fikih. Jadi yang mengatakan kepada Muhammad bin Hasan ini, kamu Muhammad Hasan harus belajar fikih, karena fikih itu pembimbing terbaik menuju kepada kebaikan dan takwa. Wa adalu qasidin, dan yang paling adilnya tujuan. Apa yang kita artikan? Sebentar. Wa adalu qasidin, apa yang bagus artinya?
wa ada luqasidin, ya, ya. Dan dianya fikih itu ada luqasid yang paling adil dari yang adil. Nah itu. Qasidin juga adil maknanya ada luqasidin, ada luadilin. Karena sungguhnya fikih itu ada luqasidin yang paling adilnya dari yang adil. Maknanya fikih itu kan dia apa ya? Ya menjelaskan hukum apa adanya. Enggak neko-neko. Kalau wajib salat ya wajib salat. Orang selama masih hidup sehat wajib salat, sakit wajib salat misalkan ya. Enggak tebang pilih sesuai dengan dalilnya. Nah itu, barangkali begitu. Karena sungguhnya fikih itu adalu qasidin, yang paling adil. Yang paling adil dari yang adil. Ya. Ya, kita dalam fikih nggak boleh ada kezaliman katanya. Ya. Karena fikih mengkaji hukum Allah, tentunya nggak boleh zalim. Nah itu, makanya disebut fikih itu adalu adilin, yang paling adilnya yang adil. Huwa ilmul hadi ila sunanil huda. Dianya fikih itu ilmu yang membimbing, yang menunjukkan ila sunanil huda, kepada jalan-jalan petunjuk. Sunan itu jamak dari sunnah, jalan ya, tarik. Sunnah Nabi, jalan Nabi. Huwal alam, oh bukan ilmu itu, alam itu. Alam bukan ilmu, salah. Huwal alamul hadi. Dianya fikih, nah itu alam. Alam itu bendera. Artinya bendera. Ya bendera. Al hadi, bendera yang menunjukkan ya ila sunanil huda, kepada jalan-jalan petunjuk. Paham enggak bendera itu petunjuk? Pernah ngikut pramuka enggak? Itu pramuka atau orang-orang masuk hutan kadang perlu ditancapkan tongkat sebagai tanda kah? Bendera atau tanda kah? Bahwa itu ada simpang jalannya, ada jalan segalanya. Inilah fikih itu semacam bendera. Tapi maksudnya ilmu. Ya, yang bisa membawa kita kepada jalan-jalan petunjuk Allah. Nah, itu mana? Namanya juga syair kah? Namanya juga syair. Wal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Dianya fikih itu benteng, hisnu benteng. Yunji, apa arti yunji? Ini harus belajar mufradat dulu biar enggak capek nulis. Najah, apa arti najah? Safinatun najah. Ngaji enggak kitab Safinatun Najah? Perahu keselamatan enggak? Najah selamat, yunji menyelamatkan. Huwal hisnu yunji. Dianya fikih itu benteng. Yunji yang menyelamatkan ia min jami'i syada'idi, dari semua malapetaka. Dianya fikih itu ilmu yang bisa menyelamatkan ia min jami'i syada'idi, dari semua petaka. Syada'id kita artikan petaka ya. Apa petaka itu? Ya petaka, kebodohan itu petaka. Kalau kita jahil, enggak tahu perintah-perintah Allah, sehingga kita enggak melaksanakan perintah Allah, menyebabkan kita masuk neraka. Kan petaka terbesar masuk neraka. Fikih bisa menyelamatkan kita dari petaka kan? Antara lain neraka. Itu maknanya. Paham enggak? Huwal hisnu, dianya fikih itu benteng. Yunji, yang bisa menyelamatkan ia min, dari jami'i syada'idi, dari semua petaka. Petaka apa saja yang bisa diselamatkan oleh ilmu fikih? Ilmu fikih antara lain kebodohan. Kalau kita belajar kan bodoh kita hilang. Nah, penyebab petaka biasanya bodoh, enggak tahu. Kita di depan ada jurang, enggak tahu ada jurang. Kita jalan masuk jurang ya. Itu penyebab kita masuk jurang apa? Ada mula ilmi bil jurang. Kita tidak punya ilmu tentang adanya jurang di depan kita. Yang menyebabkan kita terjatuh dalam maksiat, kita enggak tahu ilmunya, enggak tahu kalau itu maksiat misal. Walau ada juga orang udah tahu maksiat itu dikerjain juga kan? Itu namanya ta'anutan, keras kepala.
hukumannya lebih berat, gitu. Hukumannya lebih berat. Orang melanggar aturan karena enggak tahu aturan, tinggal diingatkan. Udah tahu aturan melanggar aturan, kan lebih keras kan? Kalau di sini malah dikeluarkan kan? Ya. Nah, itu. Apa makna yang kurang? Masih ada lah. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian. Maka sesungguhnya faqih yang satu. Faqihan itu orang ahli fikih. Fikih ilmunya. Faqihan orangnya. Kayak ilmu dan alim. Fa inna faqihan wahidan. Karena sesungguhnya seorang fikih atau faqih yang satu, mutawarian lagi yang wara. Lagi yang wara. Asyaddu ala syaitan. Itu lebih berat kepada setan. Min alfi abidin. Dari 1000 ahli ibadah. Fa inna faqihan wahidan. Karena bahwa sungguh faqih yang satu, mutawarian lagi yang wara, itu asyaddu lebih berat kepada setan. Min alfi abidin. Dari 1000 ahli ibadah. Ya, ini kan. Apa makna faqih ahli fikih? Seorang ahli fikih mutawarian wara, arti wara enggak suka yang haram, menghindari yang haram. Benar-benar menghindarkan dirinya dari yang haram, dari yang syubhat. Itu lebih berat kepada setan. Makna lebih berat apa? Setan enggak suka. Atau lebih berat dalam dia memperdaya menggodanya daripada 1000 ahli ibadah. Atau dalam bahasa yang lain, setan lebih suka meninggal seorang alim daripada meninggal 10.000 atau 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah mudah digoda kalau enggak ada ilmu. Kalau ilmunya kurang. Ya. Kenapa? Nah, alasannya di sini begini. Jadi setan musuh kepada orang alim, kepada faqih, karena setan kan menganjurkan keburukan. Inna syaitan ya'murukum bil fahsya'i wal mungkar. Setan menganjurkan kita untuk berbuat keji, minum-minuman keras, berzina, godaan setan kan, mabuk-mabuk. Pokoknya yang buruk-buruk lah tugas setan. Sementara setan menganjurkan kita untuk fasik, untuk jadi kafir. Sementara alim, orang faqih tadi mendidik manusia, mengajarkan manusia harus taat kepada Allah. Ya kan? Berarti apa yang dilakukan oleh si faqih tadi berlawanan dengan keinginan setan. Makanya setan memusuhi si faqih. Kan kita memusuhi orang yang tidak sejalan dengan kita biasanya ya. Kita pengen begini, dia pengen begono. Maka kita jadi musuh. Nah, itulah setan. Nah, itu. Setan memerintahkan kefasikan, kekufuran, jalan yang jauh dari kebenaran. Sementara ahli fikih memerintahkan supaya beriman, taat, mengajak untuk meninggalkan jalan setan. Nah, kan? Jadilah setan lebih benci kepada seorang faqih daripada 1000 ahli ibadah. Sementara ahli ibadah sibuk ibadah sendiri. Misalkan tinggal duduk di musala zikir kah? Sendiri kah? Manfaatan untuk orang lain kan kurang. Malah enggak ada. Karena hanya untuk ibadah pribadi. Ibadah seorang faqih yang suka mengajarkan orang lain, ibadah dia muta'adi, umum manfaatnya. Ya, itu. Coba, ada pertanyaan? Nah, itu dia. Artinya udah beres, aman. Pertama, perhatikan arti. Kedua, perhatikan i'rab. Yang gak paham, nanya. Yang ketiga, perhatikan kalimat. Eh? Kemudian penjelasan, boleh nanya. Asyaddu. Khobar inna. Tansibul isma tarfa'ul khobar kah? Faqihan isimnya. Asyaddu khobarnya. Isim tafdil. Bukan fi'il madhi. Nah, udah selesai itu dalil tentang dalilnya syair di sini tentang ilmu itu penting itu tadi.
Wa kadzalika fi sairil akhlaqi. Demikian pula pada semua akhlak. Nah, ini udah beda lagi nih. Tadi udah titik nih. Ini alinea baru. Wa kadzalika fi sairil akhlaq. Demikian pula pada semua akhlak. Wa kadzalika fi sairil akhlaq. Demikian pula pada semua akhlak. Nahul judi seperti dermawan. Wal bukhli pelit. Bakhil, bukhli bakhil, pelit, kedekut. Wal jubni penakut. Penakut itu penyakit. Takut pocong misalkan. Ya, takut hantu, itu penyakit. Mana ada hantu? Wal jaraati seperti nekat, jaraah itu nekat kemarin ya, berani. Wa takabburi takabbur. Menyombongkan diri, takabur itu kan kibrun, membesarkan diri. Dia enggak besar. Membesar-besarkan diri kah? Dia enggak hebat, menghebat-hebatkan diri. Dia enggak pintar, meminter-minterkan diri, ya itu takabur namanya. Dia enggak soleh, menyaleh-nyalehkan diri, tapi masih lebih baik ya daripada membandel-bandelkan diri. Di takabur ini membesar-besarkan diri. Wa tawadhu'i, merendahkan diri. Beda kan rendah sama merendahkan diri? Beda enggak? Beda enggak rendah sama merendahkan dirinya? Beda. Merendahkan diri walaupun kita tinggi, kadang kita bersifat seperti sifat orang yang menundukkan diri kan? Nah, itu yang disukai Allah. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan dirinya, Allah angkat. Kan semua orang enggak suka kita tampil hebat kan? Semua orang enggak suka kalau kita pamer misalnya. Oh, saya ini, saya. Pokoknya semuanya saya. Orang lain enggak. Kan orang enggak suka. Allah juga enggak suka. Ya. Jadi beda rendah sama merendahkan diri. Walaupun kita tinggi, enggak ada masalahnya kita merendahkan diri di hadapan orang lainnya. Wal ifati, terjaga. Terjaga dari maksiat. Wal israfi, berboros. Ya, itu boros penyakit. Nanti penjelasannya, arti dulu. Wal israh, berboros. Wat taktiri. Taktir itu sama dengan bakhil. Bakhil itu pelit untuk orang lain. Kalau taktir, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya juga pelit. Nah, itu taktir namanya. Kayak cerita itu orang punya duit, masukin, apa namanya, brankas. Kalau zaman dulu kan kotak, ada emas banyak masukin ke kotak. Ada orang susah minta tolong, enggak dibantu, untuk dirinya juga enggak dipakai. Ya kan? Lama-lama hilang misalkan dibawa banjir kan? Stres dia gila. Nah, itu namanya takdir. Pakai riha dan lain-lain. Penjelasannya. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi. Demikian pula perlu ilmunya atau ke belakang. Dulu kan apapun yang kita alami kita harus ada ilmunya. Ini sifat-sifat yang beliau sebutkan di depan semuanya kita alami dalam hidup. Demikian pula perlu kepada ilmu fi sairil akhlak, dalam semua akhlak seperti dermawan. Ya, kita harus tahu tentang dermawan itu apa, pikir itu apa. Tujuan dermawan kita tahu agar kita mengamalkan sifat dermawan. Bakhil agar kita menghindari kebakhilan. Wal jubni penakut. Kalau kita mengalami rasa takut harus mempelajari tentang rasa takut, bagaimana cara menghindari rasa takut. Nah, itu maksudnya. Wal jaraah, berani. Bertakaburi, kalau kita kadang-kadang takabur misal. Atau teman kita bilang, kamu kayak kelihatan orang takabur. Kita jangan marah. Kita memeriksa, kah? Apa ini yang menyebabkan saya takabur? Bagaimana cara mengobati takabur? Apa yang saya takaburkan? Nah, itu. Misalkan kita menyombongkan ilmu kita. Bukankah di luar sana masih banyak orang yang pinter-pinter? Berarti kan kita nggak pantas sombong misal, kah? Nah, itu. Kalau kita menyombongkan kegantengan misalnya, banyak yang lebih ganteng, pasti di atas langit pasti ada langit. Tapi nanti orang beralasan, di bawah bumi masih ada bumi kan. Wa tawadhu'i, kita juga harus belajar tentang tawadhu' itu apa. Ifah, menjaga diri. Israh, berboros. Berboros itu dilarang dalam agama. Enggak boleh berboros. Takdir juga enggak boleh. Dan selain-lain. Nah, itu.
Iffah di sini terjaga, terjaga dari yang haram juga boleh. Terjaga dari maksiat, terjaga dari yang haram. Kenapa perlu ilmunya? Ini ada alasannya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Karena bahwa sungguh takabur, wal bukhla kikir, wal jubna penakut, wal israfa berboros, itu haram. Itu semuanya haram. Wala yumkinu taharudu anha illa bi'ilmiha wa ilmi ma yudadduha. Atau yadadduha, dadda yadaddu. Dadda, fa'ala yufa'ilu. Dadda yudaddu. Fa innal kibra wal bukhla, karena sungguh takabur, bakhil, jubna penakut, wal israfa berboros, itu haramun, haram. Wala yumkinu taharudu anha, dan tidak mungkin oleh terjaga darinya semuanya. Wala yumkinu taharudu, tidak mungkin oleh terjaga dari semua illa bi ilmiha, kecuali dengan ilmunya semua. Kecuali bi ilmiha, dengan mengetahuinya semua. Wa ilmi ma, dan mengetahui ma. Yudaddu, yang berlawanan ianya ma, ha akannya semua. Ya. Takabur, pelit, penakut, berboros, itu semuanya haram. Enggak mungkin kita terhindar dari yang haram itu melainkan dengan tahu ilmunya. Tahu takabur itu apa? Tahu bakhil itu apa? Penakut itu apa? Berboros itu apa? Begitu kita sudah tahu, kita juga mempelajari lawannya. Lawan takabur tawadu, berarti takabur kita tinggalkan, kita praktekkan tawadu. Nah, lawan pelit itu dermawan, kita tinggalkan pelit, praktekkan dermawan. Penakut lawannya berani. Kita tinggalkan takutnya, ambil beraninya. Berboros, lawannya sederhana kah? Nah, itu. Jadi untuk mengetahui sesuatu harus mengetahui lawannya. Ya. Baru tahu malam, harus tahu siang kan gitu. Gampang. Kalau orang udah tahu siang tinggal jelasin. Malam itu apa sih? Yang bukan siang itulah malam. Gitu. Gampang. Harus tahu lawannya. Ada pertanyaan? Oh, dikit lagi. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Maka diwajibkan. Fayuftaradu, maka diwajibkan. Ala kulli insanin, kepada setiap manusia. Ilmuha, akan ilmunya tiap-tiap. Ilmunya tiap-tiap tadi. Tentang takabur, bakhil. Ini dibahas di kitab akhlak lah. Kitab akhlak. Ta'limul muta'allim sebenarnya bukan kitab akhlak, kitab adab. Kitab adab namanya. Beda dikit adab sama akhlak. Nah, ada juga khusus kitab akhlak membahas tentang takabur, bakhil, pengecut segala macam ada. Kayak akhlak lil banin. Fayuftaradu, maka diwajibkan kepada setiap insan ilmuha, akan ilmunya tiap-tiap. Harus tahu semua. Waqad sannafa Sayyidul Imamul Ajallu Syahidu Nasiruddini Abul Qasimi kitaban fil akhlaki. Waqad sannafa. Ini jangan ditulis dulu. Qad artinya apa? Ini belajar enggak nulis. Qad artinya? Sannafa. Apa arti sannafa? Ya, musannef artinya musannef pengarang, ya kan? Kalau sannafa mengarang, fi'il madhi. Apalagi sayyid, sayyid enggak usah diartikan tuan. Imam, imam kah? Ajal mulia. Syahid, ya orang syahid. Nasiruddin namanya, Nasiruddin. Pembela agama. Abul Qasim namanya juga. Nah, jadi enggak ada yang perlu ditulis. Waqad sannafa sayyidu, sungguh telah mengarang oleh Sayyid. Siapa Sayyid itu? Seorang imam. Al-Ajallu, imam yang mulia. Al-Syahidu, imam yang syahid. Siapa namanya? Nasiruddin namanya.
apa kuniahnya Abul Qasim, bapaknya Ustaz Qasim, Abul Qasim. Akan apa beliau karang? Kitaban Maf'ul Sannafa. Akan satu kitab fil akhlaki, dalam akhlak. Wa ni'ma ma sannafa, dan sebaik-baik ma yang telah mengarang ya. Wa ni'ma ma sannafa huwa, kita takdirkan. Dan sebaik-baik ma yang telah mengarang ia, itu kitab tadi. Kan ni'ma kemarin dua. Ni'ma rajulu zaidun kah? Harus ada dua. Ni'ma ma sannafa. Sebaik-baik ma yang telah mengarang ia, itu huwa. Itulah dia hanya kitab tadi. Nah, jadi kalau kita pengen tahu tentang akhlak-akhlak di atas, kita bacalah kitab yang dikarang oleh Syahid Imam Ajjal Syahid Nasiruddin. Nah, saya juga enggak tahu ini kitab apa nih. Ya, pokoknya kitab akhlak katanya. Nah, itu. Fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, maka wajib kepada setiap muslim oleh menjaganya. Menjaganya. Menjaganya akhlak. Menjaganya akhlak. Fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, maka wajiblah kepada setiap muslim oleh menjaganya semua akhlak. Ini dhamir kembalinya enggak jelas nih, ke akhlak aja. Ke akhlak semua yang disebutkan di atas. Ya. Maka wajib kepada si muslim oleh hifdhuha, oleh menjaganya akhlak. Tentang takabur tadi kan, harus ada ilmunya tawadhu, ikhlas dan semuanya. Ya, benar, kembali ke akhlak. Akhlak mu'annas berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada titik dulu. Break dulu. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Yudaddu fa'ala, padanya fa'ala yufa'ilu kah? Fa'ala yufa'ilu dadda. Asalnya dadada yang tadi pagi. Dadada yudadidu, yudadidu. Bertemu dua dal dalam satu kalimat. Dal kedua berharakat, dal pertama kita sukunkan, kita idgham. Jadi yudaddu, kan? Ma yudaddu. Fi'il ma'ruf, bukan majhul. Dadda. 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 Dadda yudaddu. Berat, keras. Lebih berat terhadap setan. Setan lebih susah menghadapi seorang faqih daripada seribu ahli ibadah. Kan ada ceritanya, enggak tahu di kitab ta'alim apa bukan. Seorang rajin banget ibadah tapi enggak ada ilmunya, tiba-tiba datang setan menjelma. Jelma pakai sorban putih segala macam kan. Apa kata setan? Wahai hambaku, sudah lama engkau beribadah. Ya? Sudah lama banget engkau beribadah, rajin banget. Sekarang gratis, kamu enggak usah sholat lagi, enggak usah puasa lagi. Senang banget dia. Itu karena enggak ada ilmu. Dia pikir itu Tuhan. Tapi kalau orang yang berilmu tahu Tuhan itu enggak menjelma. Masa Tuhan itu manusia? Ya kan? Nah, itu kelebihan ilmu. Ada seorang lagi alim, kurang soleh. Alim kurang soleh. Datang lagi iblis tadi menjelma, wahai hambaku, ya kan? Nah, segala macam kayak cerita tadi. Tarik pedang itu orang alim. Apaan kamu iblis bohong-bohongin orang? Mana ada Tuhan menggratiskan ibadah segala macam. Ya kan, nabi aja yang udah tingkat tinggi tetap wajib sholat. Nah, masa saya katanya enggak perlu sholat lagi ya? Nah, itu beda orang alim sama orang yang tidak alim. Itu. Ada ceritanya, cuma saya lupa di kitab apa. Belum selesai satu pasal. Masya Allah. Berarti santai aja. Ya kan? Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang penting kalau diulang lagi sendiri bisa, itu yang penting. Udah ada jam 9. Gak ada yang pakai jam? Katanya ada yang pakai jam? Gak ada.
Ya, udah ada jam 9, kurang 3 menit. Sampai di sini aja titik. Kita lanjutkan kitab hadis. Abi Jamrah itu agak panjang soalnya. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.